adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Nah, video klipnya pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Happy, kamu tahu nggak? Tahu apaan, Holly? Holly belum kasih tahu apa. Oh iya ya. Happy, tahu nggak?
di mulut kita ada kuman yang tinggal loh. Apa? Kuman? Iya, kuman-kuman itu yang buat gigi kita jadi bolong. Bolong? Aduh, Happy tidak mau kuman tinggal di mulut Happy. Tidak! Tidak! Happy tidak mau! Tidak! Tidak mau! Tidak, Happy mau pulang! Happy, Happy, kamu mau kemana? Aku belum selesai cerita nih. Tidak mau, tidak, tidak mau. Happy tidak mau ada kuman, Happy tidak mau. Tidak, Happy tidak mau ada kuman, Happy tidak mau. Tidak mau, tidak mau. Happy, Happy, ada apa sayang? Sumo, keren banget deh permainan sepak bola tadi malam. Masa sih, Kit? Wah, saya sekali. Semua ketiduran, jadi nggak bisa nonton deh. Wah, sayang banget, Sumo. Jagoan kamu tadi malam keren banget. Saat membawa bola ke gawang lawan, pokoknya keren deh. Eh, Happy. Selamat pagi, Happy. Tuh. Happy kok jadi pendiam begitu ya? Iya ya Kids, semua jadi bingung. Apa kita punya salah sama Happy? Kids sih gak merasa ada salah. Tapi Sumo sendiri, jangan-jangan Sumo... Enak saja, jangan nuduh-nuduh gitu dong Kids. Sumo gak berbuat apa-apa kok ke Happy. Jadi ada apa dong dengan Happy? Kan gak keren. Ya udah deh, kita masuk ke dalam kelas yuk. Ayo. Ayo, ayo. Happy, kamu kenapa sih? Kok diam aja dari tadi? Apa Happy? Kalau ngomong yang jelas dong. Iya Happy, semua gak ngerti nih. Happy marah sama kami berdua ya? Kalau begitu, ada apa dong? Happy mogok bicara ya. Wah, pelajaran sudah dimulai. Pelajaran sudah dimulai. Yuk semua, kita kembali ke bangku kita. Yuk. Happy, pulang bareng yuk. Iya Happy. Tapi kita beli makanan dulu ya di kantin. Sumo, tahu gak sih ada apa dengan Happy? Yuk kita pulang. Tapi makanannya... Sumo, ayo pulang. Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Baru pulang sekolah ya? Kamu bicara apa, Happy? Ya ampun, Happy. Kamu lagi sakit gigi ya? Atau lagi mogok bicara? Iya ya, Kelly. Kelly juga bingung. Wah, segar sekali. Ups, nanti ada kuman yang masuk. Happy, kalau makan jangan lupa cuci tangan dulu ya, sayang. Kamu bilang apa, sayang? Kak Holly, Happy aneh deh hari ini. Gak keren. Betul itu, Holly. Happy aneh sekali hari ini. Aneh? Memangnya Happy kenapa? Happy gak mau bicara sama kita. Gak keren deh. Iya, kalau ditanya jawabnya terus. Wah, pasti ada sesuatu dengan Happy. Jangan-jangan dia lagi sakit. Aku ke rumah Happy dulu deh. Baiklah. Happy, Happy, Holly boleh masuk nggak? Holly ya, masuk saja. Happy ada di kamarnya tuh. Terima kasih, Tante. Kuman tidak akan bisa masuk kalau semua jendela dan pintu ditutup. Kuman, maksud Happy apa? Yes, si Holly lupa ya dengan ceritanya kemarin. Kata Holly, kuman bisa tinggal di dalam mulut kita. Terus gigi kita jadi bolong deh. Oh, cerita yang itu. Tapi apa hubungannya sama aksi mogok bicara dan masker di mulut Happy? Heboh deh pokoknya. Kalau Happy tidak buka-buka mulut, si kuman tidak akan bisa masuk ke dalam mulut Happy. Dan gigi Happy jadi tidak bolong deh. Happy, kamu gak dengar cerita Holly sampai selesai sih. Main kabur aja kemarin. Memangnya ada lanjutannya, Holly? Ada. Kuman memang bisa masuk lewat udara yang gak sengaja kita hirup lewat mulut. Tapi kalau kita rajin sikat gigi, kumannya bisa mati kok. Oh begitu ya, Holly? Iya, Happy. Dan kuman juga bisa masuk lewat sisa makanan yang kita makan kalau kita nggak sikat gigi sebelum tidur. Wah, Happy mau rajin sikat gigi aja deh sebelum tidur. Daripada seharian tidak bicara, capek deh rasanya. Lagian, Happy sih udah ketakutan dulu. Jadi masih mau mogok bicara nih. Tidak, Happy suka bicara. Happy capek kalau tidak bicara-bicara. Nah, teman-teman, kuman memang ada di mana-mana.
Jadi supaya gigi kita tidak bolong atau sakit, setiap mau tidur jangan lupa menggosok gigi dulu ya. Sikat gigi, siapa takut? Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Fighting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Dodo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim Prianti. Vincent Siana Kristi Yasi. Sutradara Wow.